Konser Westlife bertajuk The Hits Tour sukses digelar di Candi Prambanan Jumat 7 Juni 2024. Dengan panggung megah dan penampilan epik dari personel Westlife tersebut, konser ini diharapkan menjadi momen yang tak terlupakan bagi para penggemar. Namun di balik kesuksesan tersebut telah terjadi insiden di luar area konser. Hal tersebut terungkap dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Adelia Nike. Melalui unggahannya, Adelia Nike menuliskan caption, "Konser Westlife rusuh gegara nggak lihat menyesuaikan kondisi antrian dan waktu konser dimulai." Terlihat dalam video, banyak penonton yang memaksa masuk hingga kurangnya petugas keamanan. Dalam postingan tersebut, memperlihatkan suasana penonton di sekitar Candi Prambanan yang terlihat ramai dan penuh semangat. Banyak penonton yang tampak kehilangan kendali dan emosi, menciptakan suasana yang tidak aman bagi yang lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas kenyamanan para pengunjung konser Westlife yang hadir. Sebagai penggemar musik, tentu saja kita menginginkan pengalaman yang menyenangkan dan aman saat menghadiri konser kesayangan. Namun insiden kerusuhan di sekitar konser Westlife mengingatkan kita akan pentingnya pengaturan keamanan yang ketat dan koordinasi yang baik antara penyelenggara acara dan pihak keamanan. Tanpa itu, kesenangan dan kegembiraan dari konser bisa terganggu oleh insiden yang tidak diinginkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.